sekarang kita akan menantang Alexandria. Alexandra. Untuk mempraktekkan barang-barang yang ada di dalam box ini. Mempraktekkan barang-barang. Ya, mempraktekkan bagaimana mempergunakan barang-barang yang ada di box ini. Kita sebenarnya sama-sama nggak tahu ya. Kita sama-sama nggak tahu. Terus kadang-kadang kan banyak banget sahabat pagi yang sering lihat iklan-iklan. Terus cara pemakaiannya yang aneh-aneh. Ya. Kita coba beli aja. Kita coba tes. Dan sebelumnya nanti kita tanya dulu. Ini kira-kira buat apa? Pasti suka salah persepsi. Iya, benar. Ya, nggak apa-apa. Kita coba aja dulu. Suka yang salah persepsi. Oke, okay, kita masuk sekarang dalam segmen inovasi masa kini. Pace, tarik pace. Mantap pace. Kalau di Bali dia begitu nggak? Begitu juga? Iya, begitu dong. Aduh. Pace tuh gayanya. Oke. Okay. Eh udah doa. Iya gitu doa. Silakan Alexa pilih yang kotak yang warna apa? Merah dulu deh. Merah. Tidak, yakin kamu merah? Takutnya jong loh isinya. Ya, merah aja lah ya. Yakin. Langsung buka aja Ti. Aha. Oke. Okay. Apa itu Alexa? Buat apa kira-kira? Hei, coba kita lihat. Oke. Okay. Buat apa itu? Coba. Ayo. Buat apa? Lagi buka tuh coba. Ini doang. Oke, buat apa itu? Oh, ya apa? Ini mah udah ada motong. Udah ada tempat, ada ininya, lambangnya, ada lambang. Ayo, buat apa? Potong sosis. Potong sosis. Ada potong sosis. Cuman kan nggak ngerti juga nih. Potong sosis ya? Uh-uh. Tapi kalau nggak ada sosisnya, nggak bisa kita buktikan. Mau saya panggilin peri nggak? Iya. Supaya mendatangkan sosis ini. Ya dong. Maaf, peri cuma bisa sehari sekali. Dia dibatasi waktunya, joknya banyak. Susah ya. Oke, ya, saya sudah menyiapkan. Gitu amat sih. Saya sudah menyiapkan sosis. Tapi okay. Gimana caranya ya? Kok bisa ya nyiapin sosis padahal kita gak tahu loh ini. Karena saya sudah tahu. Tapi ini size-an ya. Ada size-nya ya? Size. Ada. Ini kan yang ini kan kecil, besar. Oke. Okay. Besar. Gimana ya. Potong ya? Gini. Nah itu. Terus diputar. Kayak ini ya buka apa wine bottle. Ya wine bottle ya. Si. Terus diputar. Ayo bisa enggak? Bisa. Ini kan bisa dulu. Oh, gini nih. Nah. Kok kayaknya ngancurin deh ini. Kok gitu sih? Coba dilihat dulu caranya. Yang kecil, coba. Enaknya baunya. Aduh, ini mateng gak sih? Mateng, tinggal direbus lagi. Yang kecil, nih. Diputer. Udah jatuh ya. Ngaco sih ini. Ini tuh. Eh, bisa ya? Bisa. Apa? Itu mah dikupas, Pak. Nggak muat. Diputar, namanya itu ya spiral. Oh iya ya. Emang susah juga nih. Alah, sini. Coba kamu. Pisau mana sih pisau? Pisau mana? Oh, gua tahu. Nih. Susah amat. Nih. Pisau. Gua butuh pisau. Lihat nih. Set. Tuh, putar. Tuh, jadinya kayak gitu. Tuh. Oh, iya udah. Nah, nih, tuh. Kok cuma 1-2 detik udah jadi? Iya, kecepatan tangan sebetulnya. Tuh, jadinya kayak gini. Ya udah, gitulah ya, udah ya. Udah, gitu kira-kira ya. Ini produk dari... Susah ya. Udah deh, ini udah deh. Aku yang coba, aku yang bawa pulang. Mungkin mbak aku di rumah bisa. Bisa ya. Mungkin langsung dapat souvenir ya. Buat aku aja. Taruh sini. Nanti kita review ulang lagi. Oke, next. Oke. Yang mana nih? Kotak warna apa? Kotak yang mana, Alexa? Di depan aku aja. Biru. Oke, biru tua ya. Menurut Alexandra Gotardo, kira-kira isinya apa? Aduh, nggak tahu sudah. Cabut aja. Nah, itu. Apa ayo. Ini? Coba tebak ini fungsinya kira-kira buat apa? Mm-hmm. Ayo. Voli kayaknya ya, main voli. Gak ngerti nih buat bikin saringan tapi ininya bolong. Bentuknya kayak apa nih? Kayak jeruk ya? Nah, perasan jeruk. Iya, perasan jeruk. Aku untuk meras jeruk? Enggak, ini. Tapi aduh, ini bolong. Bukan. Huh? Ini untuk memisahkan kuning telur sama putih telur. Oh. Coba. Nih. Iya, benar. Kadang-kadang kan kita pengennya cuman putih telurnya doang, kuningnya telur doang.
Ya amis dah tuh. Wow. Jadi praktis. Jadi putihnya langsung ke bawah, tinggal kuningnya aja ya. Yes. Wah, oke banget nih. Saya ambilin wadahnya sekarang. Ini oke nih. Ini oke nih. Ini oke. Saya suka juga yang ini. Coba saya ambilkan wadahnya ke taruh sini. Iya. Ya. Oh, apa gini aja deh. Nah. Oke. Bener nih. Ini buat aku juga ya. Bagus. Boleh. Bawa aja. Bawa. Kalau perlu kotaknya juga bawa aja, gak apa-apa. Otaknya. Kan ceritanya hadiah perkawinan. Oh iya, kita kasih buat Alexa dong. Iya dong. Pagi-pagi hadiah dong. Pernikahan dong. Pernikahan. Untung simpel hadiah pernikahannya kayak gini doang. Oke, ada lagi. Sebelumnya dia minta berlian. Oh, kotak sebentar. Nomor berapa? Sebentar, ini harus ditaruh di sana sebagai pasangannya tadi. Pasangan. Pasangannya ya. Alat itu ya. Iya, walaupun saya ya. Gak suka sebenarnya. Iya, oke. Selanjutnya, kotak yang mana? Itu yang tadi bersin dipegang. Ini? Iya. Oke, kita buka yang ini ya. Dia pilih yang itu. Oke. Bismillah. Apa itu? Eye glove. Sarung tangan. Sarung tangan, oke. Terus? Sarung tangan apa ini dengan bedanya? Oh, ini cocok buat yang di daerah dingin atau di ke Eropa atau ke puncak mungkin. Teknologi tapi bisa buat touchscreen. Touchscreen. Jadi kalau pakai glove ini, without removing your glove. Okay. Jadi nggak usah buka dulu, terus. Jadi kalau misalnya lagi winter, gitu kan orang biasanya glove. Kan dibuka dulu ya. Untuk pakai apa handphone touchscreen kan? Coba kita samakan. Kalau ini yang eye glove ya, coba bisa nggak di touch? Kalau ini yang sih? Biasa. Orang kan ke kamera, oke. Ya, ini, coba. Ke sana ya? Iya. Di swipe, bisa gak? Ke atas. Bisa. Ke atas ya. Set. Nah. Bisa di touch. Lihat WhatsApp-nya yuk, di atas. Bisa ngeluh. Di atas SMS-nya. Posting aja langsung ke Instagramnya. Ribet ya. Salah, ini nggak bisa touchscreen yang ini. Oh ternyata ini nggak bisa touchscreen. Coba ini yang biasa. Jadi teh biru. Ini yang biasa. Ini bisa dia touchscreen. Coba nih, kalau bukan eye glove itu nggak bisa. Coba kamu cek. Nggak bisa nih. Tuh nggak bisa. Kalau eye glove? Oh bisa. Bisa. Foto yuk. Ini. Malah foto sini, dia. Hai mana? Oke. Kita langsung posting. Posting langsung Instagramnya dia. Ya. Siapa sih serane? Biarin aja punya siapa aja. Oke. Sip, oke. Enggak usah diedit-edit kenapa sih? Usah. Biarin aja gitu padanya. Ternyata kalau pakai sarung tangan yang biasa enggak bisa diposting. Jadi ini oke ya. Oke banget. Ini oke banget ya. Aduh. Oh, bahannya panggil, mungkin dari bahannya juga beda ya. Ini buat aku. Iya, ini buat kamu juga ya. Pulang juga. Oke, selanjutnya kotak berikutnya pink, apakah warna ungu? Kita buka bareng yuk. Okay. Jangan satu-satu. Nanti, kelabakan. Ini aja di ini ya, ungu. Okay, ya. Warna jendes. Apakah ini? Bentuknya gini. Cake kenapa server. Kalau gue yang buka bentuknya jadi aneh-aneh ya? Cake server. What is nah. Ini cake ini pasti... Nakal! alat pemotong kue. Cake namanya juga cake kan? Oh iya benar ya. Kalau kok buat main badminton. Kalau cake server, service over server. Oh ini biar apa ukuran cake-nya tuh sama gitu. Coba. Set. Tuh kan. Terus tinggal dia. Dikasih deh. Iya kan? Iya kan? Oh, ini boleh nih, recommended jadi, nih. Jadi biar apa? Biar potongan kuenya kan ukurannya sama Ngata, tuh. Ya. Senang gitu lihatnya kan amazing gitu, amazing. Ini akan lebih bagus lagi kalau pakai sarung tangan eye glove ini. Iya, akan jadinya bisa asli. Ya. Sebelum bikin kuenya kan pakai telur. Pengen foto kan? Pengen di-upload kan. Laper beneran. Oke, terakhir nih. Sekarang males itu nyuruh. Ah,
kecil banget tuh kotak-kotak. Apaan ini? Apaan tuh? Ini buat apa? Alex, tahu nggak? Apa ya? Nih. Apaan ini? Ini adalah es batu. Es batu orang jelas-jelas itu aluminium. Gak percaya. Masukin ke kulkas, jadi punya es batu yang awet. Gak bakal cair? Gak bakal cair. Oh, didinginin dulu di kulkas? Didinginin, nanti tinggal dicuci lagi, dimasukin lagi. Dalamnya ada airnya ini. Oh, iya. Jadi kayak fungsinya sama kayak blue ice. Nah, jadi tinggal cemplungin. Steril gak tapi? Iya, udah dicuci kan tadi, ini udah dicuci nih. Tinggal dimasukin gini. Nih, mau dipakai lagi, dicuci lagi, masukin lagi ke kulkas. Ini enggak. Wah, dingin banget, dingin banget. Sumpah dingin banget. Aku mesti pakai eye glove nih biar gak dingin. Aduh, aku mesti pakai eye glove biar gak dingin. Aduh, luar biasa banget. Kayak berasa di mana gitu. Bisa tuh. Hebat. Nah, ini ada kayak apa? Kayak ada besi-besi di dalam di situ. Tapi cukup oinifason. Inovasi masa kini. Di antara benda-benda yang tadi sudah kita praktekkan, Alex paling suka yang mana? Dari semuanya. Ini yang ini gampang nih. Yang ini nih yang susah banget. Ini ya. Ini itu paling enggak. Ini oke ya. Itu pakai pisau aja lah itu susah. Di antara yang paling juara itu yang mana? Ini eye glove nih kayaknya. Eye glove. Kalau untuk masak ini apa memisahkan kuning sama putih gampang. Enggak usah pakai itu enggak masalah. Ini juga enggak terlalu ini enggak. Ini deh pokoknya deh ini aja. Oke itu ya. Eye glove. Ini buat hadiah perkawinan. Dari Net. Dari pagi-pagi. Oke. Mana lagi yang mau? Udah habis ya. Udah habis. Sama ini bawa pulang. Ini bawa pulang kuenya ya. Bawa pulang. Terkan sekali ini bawa pulang. Oke. Nah, sahabat pagi, Anda sudah melihat sekarang barang-barang ini dan bisa dipergunakan di rumah. Mana yang menurut Anda penting silakan dipergunakan, mana yang tidak ya sudah disimpan aja. Oke ya. Sekarang kita ternyata kalau kita pergi ke Pulau Seribu itu cuma 15.000 aja. Ah, Mursida tuh. Mursida tak kewer-kewer. Pengen kesana dong kalau begitu. Enggak dayung sendiri beneran ada kapalnya. Iya, kapal dayung. Iya ya, beneran gitu ya. Mungkin juga, tapi... Kapal dayung sendiri. Udah, nanti kita buktikan. Kita buktikan aja ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi. Semangat! Semangat!